Nama Nodi Wakgeng mendadak jadi ramai jadi perbincangan. Pasalnya, ia disebut pura-pura miskin setelah menunjukkan gelagat aneh. Dilansir dari Sripoku, trader asal Aceh tersebut tiba-tiba minta maaf soal trading bodong yang dilakukannya. Sebelumnya, nama Indra Kens dan Doni Salmanan ditangkap pihak kepolisian lantaran trading bodong. Ternyata bukan cuma dua nama itu saja, diduga masih banyak oknum-oknum baru yang sedang jadi incaran polisi. Seolah tahu akan jadi incaran polisi, Nodi Wakgeng menyatakan pamit untuk tidak mempromosikan trading binary option. Padahal dulu ia menyebut dirinya afiliator. Namun, kini Nodi Wakgeng pamit dan minta maaf atas apa yang dilakukannya. Kini ia sadar bahwa trading bodong yang kerap dipromosikannya adalah judi online. Selain itu, ia berjanji untuk tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Dengan video ini aku ingin menyampaikan ke kalian semua aku pamit enggak bakal membuat edukasi binary option lagi. Kenapa aku pamit karena bareskrim klarifikasi, yang aku edukasikan kalian itu judi online, katanya dikutip dari Instagram Nodi Wakgeng.